Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukum memanggil orang dianggap soleh untuk membaca-baca setelah hari raya atau lebaran, yang mana ada makanan yang disediakan oleh tuan rumah untuk dibaca-baca dengan niat untuk keselamatan atau untuk orang yang sudah meninggal? Ya, saya kira ini jelas tidak ada dalam Islam yang seperti ini. Baca-baca baik di hari raya lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, atau kadang pindah rumah juga. Kalau mau pindah rumah, ada baca-baca, ya, ada bacaan tertentunya, ada bersanjinya, ada ininya, ada itunya. Itu tidak ada dalam syariat Islam. Ya, jawabannya simpel sekali sebenarnya. Kalau memang ada seperti ini, baca-baca harus dibaca makanannya baru dimakan. Kedai bacai, kalau tidak dibaca, tidak bisa dimakan. Ya, sekarang kita kembalikan agama ini sumbernya bukan di sini. Coba bagaimana Nabi SAW, itulah sumber agama. Nabi SAW tidak pernah berbuat seperti itu. Baca-baca dulu baru makan. Yang ada baca-baca itu bismillah saja. Ya, bismillah. Selesai dimakan. Sembelihan tadi juga dipotong baca bismillah ya. Sudah langsung dimakan saja, tidak ada baca-baca yang seperti ini. Ya, dan itu pun orang yang datang baca-baca, imam yang datang baca-baca ini kadang membuat kita, kadang ada bentuk apa? Memberatkan. Ada bentuk memberatkan dan kadang menyusahkan pemilik rumah. Kalau imamnya cuma satu keliling kampung, kita ajengi. Mulai ba'da subuh ditunggu, jam 11 baru sampai di rumah. Kenapa? Karena harus dia singgah di 100 rumah. Meliwasan ni, aja monri, depa ibacai. Itu kan menyusahkan diri sendiri. Setelah imamnya datang, apa yang dia baca? Kul huwallahu ahad. Nak mau apa aja juga itu? Paling dia baca 3 kul. Paling dia baca apa dia baca? Ayat kursi kah? Apakah itu ayat kursi? Doa tidur. Bukan doa makan. 3 kul juga bukan doa makan. Kenapa tidak boleh dimakan? Ini sebenarnya baca-baca ini sudah menjadi tradisi. Dan saya lihat sudah banyak orang yang tinggalkan. Banyak orang pintar sekarang. Iya. Melihat. Ya, walaupun pintarnya kelewatan. Sekarang orang ini ya. Pintar mimak keriti. Yang seperti ini saya kira sudah banyak orang yang tidak kerjakan yang seperti ini. Terutama keselamatan untuk orang yang meninggal ya. Keyakinannya itu mah baca-baca sebenarnya juga. Kenapa masih dipertahankan? Karena itu tomate nanaseng yang sudah meninggal itu kembali lagi kalau dibaca-bacakan. Ya, jadi ini makanan terutama yang posi-posi bola itu. Ya kan? Dibaca. Memang ada satu baki posi bola nah. Jika gaman riyero kecuali punna bolai. Makanya namanya posi bola. Iya. Jadi nanti ajak man riyero nak. Nanti datang itu kakakmu, saudaramu yang sudah mati itu. Nenungi mati ruwaiye. Bagaimana caranya orang mati mau minum? Ya, tidak masuk akal ya. Itu khurafat, cerita bohong namanya. Tapi airnya nanti setelah bermalam, satu malam, dua malam, tiga malam, berkurang airnya. Iya. Karena dia ada uapan, jadi berkurang. Bukan orang mati yang minum. Iya. Jadi itu cerita sebenarnya, cerita mati. Tidak ada yang seperti itu. Apalagi keyakinan ada roh yang kembali lagi ya. Gentayangan 7 harinya kembali ke rumahnya. 40 hari kembali ke rumahnya. Itu khurafat, cerita bohong semua. Tidak ada itu orang mati kembali ke dunia. Minum, makan, tidak ada.